Apa nak nanti? Bapak, ini jenis tripang ini apa? Ya. Ini tripang cerah ini, cerah hitam. Oh. Dia hitam tapi dia punya warna ini ungu. Kayak punya pria ya? Hmm. Ya. Ya. Gawe teh pepang aja. Oke, lanjut. Jadi cerita soal subsidi dari Pemda bagaimana? Apakah memang menurut apa nama aturan Pemda ada subsidi atau sudah tidak ada lagi? Kan kalau tidak waktu masa Anstakrapeta, kalau nggak salah ada atau tidak? Bagaimana ceritanya? Ya, waktu ada. Ada? Hmm. Pernah ada? Kan ini, bukan ini apa, uang langsung, tapi kan beli benang, toh, Pak. Iya, jadi beli itu, benang, bagi benang, gitu. Itu sepanjang tahun atau sekali setahun atau gimana cerita? Sekali tahun. Sekali tahun? Ya. Berapa banyak dikasih benangnya? Nah, ukuran satu anggota itu dia dapat 2 sarung. Oh, oke. Okay. Terus, sudah itu dibawa pimpinan siapa itu, bupati yang kemarin? Bagaimana? Yang kemarin itu jarang. Jarang? Hmm. Jarang tapi pernah ada? Ya pernah. Ada bantuan berupa benang gitu? Kalau kita punya tidak ada. Oh gitu? Memang ada kasih tapi di lain kelompok. Hmm. Lain kelompok. Jadi saya menyesal itu pewaran alam. Di Kabupaten Alor orang tidak suka itu. Ya. Yang suka itu orang luar tapi tidak mau. Kenapa? Terlalu ini pudar kok apa gitu Pak. Oke. Okay. Hmm. Tapi jadi sekarang kan ada bupati baru, di bawah beliau bagaimana, apakah ada bantuan dari Dekranasda atau dari dinas perindustrian atau apa-apa gitu? Dia kan baru tuh Pak. Iya memang. Dia baru, tapi kita sudah tahu kualitas orang baik, jadi sekarang kita yang pilih dia. Itu lain cerita, maksud saya dari pihak Pemda sekarang, apa ada bantuan terhadap kelompok tenun ikat atau tidak? Yang tahun kemarin itu kita dapat bantuan 50 juta dari Kementerian. Kementerian Jakarta? Iya. Kementerian apa? Perindustrian? Iya, perindustrian. Tapi lewat Bapeda, Pak. Bapeda. Itu 50 juta untuk siapa? Seluruh kelompok? Tidak, khusus untuk Gunung Mako. Oh, Gunung Mako. Iya. Itu kan uang cukup gede. Untuk apa? Jadi di akhirnya dijadikan apa uang itu 50 juta itu? Dibagi-bagi untuk? Itu uang itu saya sudah kita sudah bahu kompak. Kalau bisa nak uang itu ini kasih kita langsung lah. Oh begitu. Kasih langsung supaya kita yang belanja kok ini. Iya. Itu jadi, yang benar orang kirim itu lewat ini nama mereka ini. Saya dan bendahara ini diterima di bank NTT. Ini bendahara saya ini. Terus uang memang dibagi untuk kelompok anggotanya. Bukan, kita bawa ke sini. Kita punya otak ini juga kurang mampu, jadi kita minta bantuan dari Dekranasda, dari perindustrian, Victor Klemes. Bapak tolong pisah ini benang satu bantal berapa terus ini. Jadi Bapak yang pisah sampai 40 juta. Jadi waktu itu belanja di Kupang. Terus ini, oh Bapak itu yang foto tadi ada bukti-bukti ada itu waktu bagi benang itu ada bawa pikul itu benang itu di foto itu bukti itu. Terus ini memang saya punya kelompok ini kenapa? Kalau orang mau ini bantuan itu saya punya kelompok ini, dan mungkin Tuhan Maha Kuasa orang jauh bisa ini bantu saya punya kelompok lewat nomor ini. Oke, sekarang kira-kira berapa banyak jumlah sarung atau selendang diproduksi atas nama kelompok Gunung Mako sebulan atau selama setahun? Ya, yang mana pun boleh. Kira-kira saja. Kalau satu bulan itu anggota satu orang 2 lembar. 2 lembar sarung atau? 2 lembar sarung. Ya. Jadi ada yang 2 lembar sarung, ada yang 2 lembar bahan baju. Berarti satu bulan kurang lebih 100 lembar gitu? Ya. Satu bulan? Satu bulan. Tapi jenis sarung itu bukan ini, kita apa rencana tenun itu bukan untuk ini uang sendiri, tapi harus ya ini apa yang tenun murahan gitu Pak. Iya.
sehingga itu untuk pasar punya. Jadi pakai benang toko gitu. Ya. Sementara pakai benang pintar bagaimana? Produksi juga. Kalau benang pintar itu kita hitung tahun. Hitung tahun. Kira-kira berapa banyak setahun? Jadi satu tahun itu satu anggota itu satu. Oh begitu. Berarti satu anggota tapi yang kecuali raki kan? Berarti kurang lebih berapa ya? 30-an atau sekian kan? Ya, lembar. Begitu kan? Karena raki tidak ikut nenung. Tidak, maksud kalau sudah tenun itu suami istri sudah gabung. Oh. Tapi waktu proses ini pewarna itu kan laki sudah jauh karena ya itu daun nila itu kan ini pemali untuk suami itu pak. Kalau dia sudah ini apa waktu taruh begini kan dia punya tangan tidak boleh kena. Kalau tangan sudah kena berarti dia punya burung mati. Begitu. Kenapa ya bisa dia begitu? Dia punya burung ya? Tidak bisa bergerak itu. Wah, misterius itu. Ya. Oh, jadi sarung atau entah selendang dari kapas pintar satu tahun kelompok menghasilkan kurang lebih berapa? 30 lembar atau? Tidak, 100 lebih. Oh bisa begitu? Nah, terus yang murah-murahan dijual di pasar dan sebagainya. Ya. Kan yang mahal-mahal itu kemana saja itu? Ada yang minta dari Kupang, ada yang minta dari Jakarta. Kalau minta dari Jakarta itu bukan ini banyak-banyak, tapi kan kirim lewat tinggi kan saya tanggung. Itu yang minta lagi saya tidak mau karena saya hitung. Saya cakar-cakar pi itu saya rugi gitu pak. Karena satu kilo itu 39.000 pak. Pakai. Apa nih? Oh, yang paketnya. Ini kirim lewat ini lewat tiki. Iya. Terus saya dengar Bu Ribana ya. Bersama kelompok sudah menghasilkan warna-warni begitu banyak. Sekarang kira-kira tercapai sampai berapa warna-warni? Sudah 215 pak. 215. Pewarna yang ini yang daratan itu 201, biota laut itu 14. Jadi dia menjadi 215. Itu berarti nomor satu di seluruh Indonesia kan? Ada yang lebih banyak produksi artinya menemukan warna-warni di daerah lain. Sebenarnya tidak ada pak. Ya. Tidak ada. Terus ini dari Ende dari semua belajar di saya lewat nomor HP. Ada yang minta ketemu di Kupang, kita ketemu. Gitu. Ada yang minta saya latih pewarnaan alam di Kupang, di Rote, di Nindao, saya keliling, Pak. Begitu.